Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang di channel Edukasi Eksis bersama aku, Kak Mega. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan juga sehat ya. Karena jika tubuh kita sehat, maka kita dapat menjalankan berbagai macam aktivitas. Salah satunya yaitu belajar. Teman-teman, di kehidupan sehari-hari, kita pasti akan bersinggungan dengan yang namanya data. Sebagai contoh, beberapa waktu yang lalu terjadi kelangkaan minyak goreng, sehingga mengakibatkan harganya terus meningkat. Pada saat yang sama juga, media mulai memaparkan data-data terkait kenaikan harga minyak goreng dari waktu ke waktu. Dari data yang sudah terkumpul, maka kita dapat melakukan analisis sederhana kapan harga naik, kapan harga turun, dan sebagainya. Dan untuk menarik kesimpulan dari data-data tersebut, maka kita harus melakukan pengolahan data agar para pembaca ataupun penonton memahami fakta yang sebenarnya, bukan berdasarkan pendapat ataupun berita hoax. Nah, untuk menganalisis ataupun mengolah data-data tersebut, maka kita membutuhkan suatu ilmu matematika yang bernama statistika. Teman-teman pasti sudah pada tahu tentang istilah statistika. Statistika banyak dimanfaatkan ataupun digunakan untuk pengelompokan data, baik itu data tunggal ataupun data kelompok, baik itu dengan skala kecil ataupun skala besar. Nah, statistika terbagi menjadi beberapa subbab, salah satunya yaitu ukuran letak data. Lalu, ada yang sudah tahu ukuran letak data dibagi menjadi berapa macam? Ukuran letak data meliputi kuartil, desil, dan persentil. Namun dalam video pembelajaran kali ini kita hanya akan membahas tentang kuartil atau lebih tepatnya simpangan kuartil. Namun sebelum kita ke simpangan kuartilnya, teman-teman harus tahu dan juga memahami bagaimana cara menentukan kuartil atas dan kuartil bawah. Kuartil adalah nilai yang membagi data yang berurutan sama banyak menjadi 4. Nah, karena membagi data yang berurutan menjadi 4 bagian, maka akan timbul nilai 3 kuartil, yang terdiri dari kuartil atas ataupun Q3, kuartil tengah atau Q2, dan kuartil bawah atau Q1. Lalu, apa bedanya kuartil dengan simpangan kuartil? Kuartil merupakan salah satu jenis ukuran letak data, sedangkan simpangan kuartil merupakan ukuran penyebaran data. Simpangan kuartil atau biasa kita sebut dengan jangkauan semi antar kuartil merupakan setengah dari jangkauan antar kuartil. Istilah lain dari simpangan kuartil adalah deviasi kuartil atau rentang semi inter kuartil. Jangkauan antar kuartil merupakan selisih antara kuartil atas dan juga kuartil bawah. Jadi ketika kita akan menentukan simpangan kuartil, maka terlebih dahulu kita harus menentukan kuartil atas dan juga kuartil bawahnya. Simpangan kuartil dapat kita gunakan untuk melihat jarak antara kuartil 2 ke kuartil 1 ataupun kuartil 2 ke kuartil 3. Nah, sebenarnya simpangan kuartil ini merupakan rata-rata jarak dari kuartil tersebut. Simpangan kuartil disimbolkan dengan HD. Dan secara sistematis, simpangan kuartil dirumuskan sebagai berikut. Nah, sebelum menentukan simpangan kuartil, maka terlebih dahulu kita harus menentukan kuartil atas dan juga kuartil bawahnya. Nah, untuk menentukan kuartil atas dan juga kuartil bawah, terdapat dua cara berdasarkan data yang diketahui, yaitu data kelompok dan juga data tunggal. Jadi, teman-teman apakah masih ingat bagaimana cara menentukan kuartil atas dan juga kuartil bawah data kelompok maupun data tunggal? Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa saksikan video latihan berikut ini. Diketahui sebuah data 5, 6, 5, 4, 9, 10, 10, 11, 8. Tentukan simpangan kuartilnya. Langkah awal yaitu kita harus mencari terlebih dahulu nilai kuartilnya. Ada kuartil 1, 2, dan 3. Namun nanti yang dibutuhkan hanya kuartil 1 dan kuartil 3-nya saja. Sekarang perhatikan bagaimana kita akan mencari kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Dari soal di atas, terdapat 9 data yang sudah kita urutkan dari yang terkecil hingga terbesar, yaitu 4, 5, 5, 6, 8, 9, 10, 11.
kita bagi menjadi dua sama banyak antara ruas kiri dan ruas kanan. Di sebelah kiri terdapat 4 data dan di ruas kanan terdapat 4 data. Ingat, harus sama banyak. Angka 8 yang berada di tengah inilah sebagai kuartil 2. Namun, kita tidak membutuhkan kuartil 2-nya. Kita hanya membutuhkan kuartil 1 dan kuartil 3. Sekarang kita akan mencari kuartil 1-nya. Perhatikan ruas di sebelah kiri. Kemudian kita bagi menjadi 2 lagi. Sehingga kuartil 1 terletak di antara 2 angka. Lalu, bagaimana kita menentukan angka kuartil 1-nya? Kita akan membagi menjadi 2 lagi. Untuk data yang berada di sebelah sisi kanan, akan kita bagi menjadi 2. Dengan cara yang sama, sehingga kuartil 3 terletak di antara kedua angka tersebut. Rumus untuk mencari kuartil 1 adalah dengan menjumlahkan kedua angka tersebut kemudian dibagi menjadi 2. Angka 2 merupakan angka yang sudah menjadi ketentuan dari rumus. Sehingga, V1 sama dengan 5 ditambah 5 dibagi 2. Maka hasilnya kuartil 1 adalah 5. Untuk mencari kuartil 3 juga sama menggunakan rumus tersebut. Sehingga kuartil 3 sama dengan 10 ditambah 10 dibagi 2. Maka hasilnya kuartil 3 adalah 10. Sekarang kita sudah mendapatkan datanya, yaitu kuartil 1 sama dengan 5, kuartil 2 sama dengan 8, dan kuartil 3 sama dengan 10. Untuk mencari simpangan kuartil, ingat kembali datanya, kemudian kita harus mencari nilai kuartilnya. Kebetulan nilai kuartilnya tadi sudah kita cari. Kemudian untuk rumus simpangan kuartilnya adalah sebagai berikut. VD sama dengan V3 dikurangi V1 dibagi 2. Atau teman-teman bisa menggunakan rumus VD sama dengan setengah dalam tanda kurung V3 dikurangi V1 kurung tutup. Kemudian kita masukkan data-data yang sudah kita ketahui tadi ke dalam rumus. VD sama dengan V3 dikurangi V1 dibagi 2. VD sama dengan 10 dikurangi 5 dibagi 2. VD sama dengan 5 dibagi 2. Maka hasilnya VD sama dengan 2,5. Jadi simpangan kuartilnya yaitu 2,5. Nah, bagaimana teman-teman sudah paham belum tentang materi statistika yaitu simpangan kuartil? Semoga materi hari ini bermanfaat ya teman-teman, untuk membantu teman-teman untuk mengerjakan soal-soal di sekolahan. Cukup sekian video pembelajaran dari kakak, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan tentunya jangan lupa subscribe channel Edukasi Eksis ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.